Kazan. Kamu ucapkan tanya, Kazan adalah orang yang tersempurnakan, penjemahan. Kedua, nasihat Kazan. Orang yang mula-mula belajar hampir 20 tahun yang lepas, mula belajar dari tempat ke tempat. Kemudian, yang tak sangka boleh mengajar buat sekarang. Boleh mengajar. Walaupun dalam kelompok yang kecil, akhirnya ramai. Itu satu yang mengajari satu perkara yang mencabar juga. Bukan semua orang boleh mengajar. Tapi ada kekuatan sekarang. Jadi nasihatkan sama. Kepada orang yang tak boleh belajar Quran atau yang sedang mengajar Quran. Tapi belajar lah. Kalau boleh belajar,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله شكر kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi diketemukan pada pagi yang cerah ini untuk kita mulakan di pelajaran menambah perkataan baru dan seronok baca Quran, seronok memahami Quran, seronok mencari mutiara-mutiara yang banyak tersimpan dalam Al-Quran. Saya teringat dulu sahabat saya Ustaz Ahmad Fadri daripada Singapura yang kongsikan pengalaman beliau, ilmu beliau tentang Quran. Quran ini kata beliau umpama hidangan daripada langit. Ma'idatun minas sama', ini umpama hidangan daripada langit. Kalau ada hidangan, hidangan yang penuh berbagai-bagai makanan yang lezat-lezat. Kita selama ini kita boleh berbangga banyaknya makanan hebatnya. Tapi kita tak dapat cicipnya, tak dapat rasa. Kalau dapat rasa dari segi pembacaan ni, bunyi, suara, dengar, alunan, lantunan, bacaan Al-Quran, itu saja yang kita dapat. Kita fikir dapat, umpama kalau makanan dapat rasa sikit-sikit je. Rasa sikit kuahnya je ataupun tak dapatlah kalau kambing golek kita tak dapat makan lagi. Apa yang makanan yang hebat-hebat tu tak dapat rasa lagi. Sekarang ini saya nak mengajak anda memahami bahasa Quran, bahasa Arab, makna Quran untuk kita merasakan lebih enak lagi makanan yang lebih banyak, yang sangat banyak di atas meja banyak makanan. Itulah analogi yang saya nak gambarkan bahawa kita perlu tambah ilmu, kita perlu tingkatkan usaha lebih sikit, korbanlah sikit masa. Jangan sebagaimana yang kata Hajah Norizan yang saya kongsikan pada video awal tadi, jangan putus asa, jangan cepat mundur, dan kalau kita down, carilah teman-teman, kawan-kawan yang boleh bantu kita untuk terbangkit semula, insyaAllah. Semalam, pelajaran semalam mungkin agak mencabar sikit, agak sulit kan. Tak apa, saya kan ulang. Kita bukan mana semalam belajar terus tak ni. Saya tengok ada juga yang left daripada grup. Mungkin rasa nampak perbincangan kita agak tinggi. Sebenarnya kita baru seminggu. Apalah tinggi mana sangat kan. Sangat longgar baris, mufasil dengan mutasil. Kalau salah silap pun janganlah kita mundur eh. Silap tu biasa, bagus silap tu. Nanti kita baiki dan terus baiki. Jadi insyaAllah hari ini kan kita nak sambung lagi. Semalam saya nampak bagi latihan yang dijawab semalam, saya nampak sangat baik. Suara tak keras ke?
Okey. Oh, sebelum tu saya nak tanya. Suara okey. Suara kurang jelas. Kurang jelas ya, saya nak cek. Okey, silap, silap dia. Kurang jelas. Suara kurang jelas, okey. Tanya Muhammad Syuaibah Al-Kubra, jelas tak jelas soal? Tolong beri jawapan. Gambar saya okey? Suara saya okey kan? Suara kurang jelas. Azrin, okey. Mana nak cari? Mana? Okey tak suara? Suara macam jauh. Suara jelas cuma macam jauh. Suara digital. Apapun saya jawab, salam dulu kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kesihatan kepada anda semua yang sedang ikuti program ini. Memberikan semangat untuk... Saya pakai mikrofon ni, cikgu. Cikgu Kamil. Saya mikrofon ni lebih, pada saya lebih clear daripada earphone sebenarnya. Kalau sama earphone, wire tak sampai jauh dengan kamera. Biasa saya gunakan mikrofon. Kena yang jelas, okey. Seremban, okey. Alhamdulillah. Mantap dah tu. Okey. Oh, doktor, okey. Dah suara okey kan? Saya dah ketatkan semua. Minta maaf, hari ini memang agak-agak terpojok L. Okay, iPhone tak cukup, wire tak cukup panjang sebenarnya. Antara tripod jauh tu. Macam ni biasa saya gunakan earphone, apa, mikrofon. Mikrofon pun memang kagum jenis baik ni, mikrofon ni. Jelas, Hamzah. Kau sama. Singapura okey, jelas. Suara jelas. Tapi bunyinya agak tak kuat. Tak kuat eh. Mana ni? Silap dia. Mana ni yang pulang ni? Saya pun... Saya tinggal lagi. Okey, jelas. Cikgu Kamil. Jelas, cikgu. Okey. Masni. Alhamdulillah. Masni. InsyaAllah cuba lagi. Okey. Kami sebenarnya sedang mencuba untuk gunakan aplikasi Zoom tadi. Nak digabungkan dengan Facebook. Supaya skrin yang kami paparkan lebih jelas lagi. Konon-kononnya. Tapi masih belum dapat. Belum berjaya lagi. InsyaAllah. Kita cuba nanti lain kali. Okey, apapun kita akan sambung pelajaran kita. Okey. Saya langsung kepada topik yang nak kita bincangkan hari ini. Tapi sebelum tu kita mulakan surah Fatihah. Untuk saya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang jelajah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka, waladhalin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Saya rasa okey, lebih jelas lagi. Tadi mungkin ada gangguan kipas angin kot. Okey, jelas soal. Bunyi kipas, betul. Kipas tu, sorry. Dah tak ada bunyi angin lagi. Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, baik. Ni punca dia, dah jumpa dah. Okey, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Baik. Kita ulang sikit ayat semalam. Semalam kita dapat satu ayat saja. Okey. Saya terjemahkan sambil lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, satu jumlah. Tapi saya pecahkan jadi dua sebab nazzalna ala abdina ni silah mausul lah. Dan jika telah adalah kamu dalam keraguan daripada apa yang telah menurunkan oleh kami atas hamba kami, faktu bisuratin min mislih, maka datangkanlah olehmu akan satu surah daripada seumpamanya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan serulah olehmu akan saksi-saksi kamu daripada selain Allah, in kuntum sadikin, jika telah adalah kamu orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika telah tidak kamu perbuat dan sekali-kali tidak kamu perbuat. Maksudnya apa? Jika kamu dah tak boleh buat dan memang kamu tak akan boleh buat. Dua jumlah fi'liyah. Ha? Taf'aluna atau taf'alu makna tetap. Kamu membuat. Taf'aluna kadang ada nun, kadang tak ada nun. Tetap makna dia kamu perbuat. Sebab dhamir kamu tu bukan pada nun. Bukan dhamir kamu bukan pada huruf ta. Dhamir kamu tu pada huruf waw tu. Yang kita namakan waw jamah. Itu yang sebenarnya. Cuma pedoman awal dulu dalam belajar. Kalau anda nampak ta di pangkal wang di hujung, sebut kamu, bukan? Kalau buang nun, bukan kamu hilang. Tak, kamu tetap ada. Kamu tetap pada huruf waw tu. Dhamir dia, waw jamaah. Kamu lelaki, mereka lelaki, sama huruf waw. Eh? Kalau dalam fi'il, maka takutlah olehmu akan api. Takutlah oleh kamu. Kamu tu waw jamaah tu. Dhamir dalam fi'il amar. An-nar akan api. Allati yam. Isim mausul. Waquduhan nas wal hijarah, jumlah ismiah. Ha, ni saya nak kena cerita ni. Biasa kita nampak jumlah silah mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tapi kali ini kita dapat pelajaran baru. Dalam ayat yang ke-24, silah mausul dalam bentuk jumlah ismiah. Silah mausul dalam bentuk jumlah ismiah. Waqudu, waqudu maksudnya bahan bakar. Wa tu bukan dan eh. Wa bukan dan. Waw tu adalah kata dasar. Waw qaf dal. Waw qaf dal. Ingat tak dulu kita terjemahkan ayat yang ke 17. Ayat 17. Saya mundur sikit ayat 17. Ha. Masaluhum kama salil ladzi istauqada. Istauqada. Nampak kata dasarnya? Waw qaf dal. Nanti siapa ada buku saya, dia ada, saya ada sertakan kata dasar waw qaf dal atas istauqada. Siapa yang dah dapat buku waw qaf dal, kata dasar waw qaf dal, kita artikan istauqada telah menyalakan oleh ia. Sementara hari ini kita jumpa waqudu, bahan bakaran. Bahan bakaran menyala, dia kaitan dengan api, kaitan dengan cahaya.
kaitan dengan panas. Geng, okay? Itu semua belajar bahasa Arab. Bila kita tahu dia punya kata dasar ni, makna dia ada dekat-dekat dia, tak jauh. Cuma satu tadi kita nampak macam jauh. Ada satu yang kita nampak jauh. Ayat yang mana ya tadi? Ha, wa iza azlama, apabila telah gelap oleh ia. Azlama, kalau zalama telah zalim, telah zalim oleh ia. Azlama telah gelap oleh ia. Nampak dari sudut bunyi kita rasa macam tak sama, tapi kata dasar serupa. Dari sudut mana macam tak sama? Tapi sebenarnya orang yang zalim, ada orang yang gelap dia punya pertimbangannya. Orang yang zalim, orang yang salah pertimbangannya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sebab itu syirik juga nama dia zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Sebab meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang dah tak nampak, dah gelap, tak nampak. Okey. Zulumatun, beberapa kegelapan. Zalama telah zalim. Wakudu, bahan bakaran. Ini isim ni. Wakudu, bahan bakaran. Isim. Tapi tak ada alilam, tak ada tanwin. Berarti dia mudaf. Ha, mudaf ilahi. Ha, semalam saya nampak domir, ramai yang sebut domir mufasir, mutasir agak keliru. Ha, ini pedoman. Ha, ini semalam saya bersembang dengan isteri, saya kata, lebih baik abang kekalkan. Mana kalau dah kenal mudaf ilahi, mudaf ilahi. Semua domir yang jadi mudaf ilahi, semuanya mutasir. Semua domir yang jadi mudaf ilahi, semua domir mutasir. Begitu juga domir yang bersambung dengan huruf jar. Ada huruf jar sebelah dia, semua domir mutasir. Kadang-kadang kita nampak tulisan, macam home sama. Mufasir, mutasir sama home mereka. Wahom mereka, walhal mereka. Tak nampak beza dia. Tengok sebelah dia. Ada mudaf tak? Kalau ada mudaf, berarti domir mutasir lah. Ada huruf jar tak? Kalau ada huruf jar, berarti domir mutasir. Itu. Domir mufasir ni duduk awal ayat. Di awal ayat saja. Kebanyakannya. Kadang-kadang je di tengah-tengah ayat. Kadang-kadang. Itu pun ada sebab-sebab. Sebab taukid ke, sebab apa, badal ke, itu saja. Tapi sebenarnya, dia banyakkan dulu di awal ayat. Itu domir mufasir. Tapi kalau sebelah huruf jar, sebelah mudaf, domir mutasir. Dalam fi'il, semua yang dalam fi'il, semua domir mutasir. Wakuduha, bahan bakarannya. Domir, nya tu, sebelah bahan bakaran, itu mudaf ilaihi tu. Semua domir yang jadi mudaf ilaihi, domir mutasir, bersambung. Baris mutasir. An-nas wal hijar, adalah. Jumlah ismiyah tambah adalah. Bahan bakarannya adalah manusia. Wal hijar, dan batu-batu. Jamak ni. Dan batu-batu. Kalau hajar, batu. Hijarah, batu-batu. Hajar aswad, Hajar. Rufuk, rufuk. Puan Zarina, rufuk. Ya. Yang ini syarat, balik akhir, balik doma. Itu adalah tanda rufuk. InsyaAllah kita akan belajar rufuk, Okey. Antara tanda, balik doma. Tambah adalah, Dan, wakadan. Yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu-batu. Aidat telah disediakan akan ia. Telah disediakan akan ia. Lil kafirina, bagi orang-orang yang ingkar. Itu ayat yang ke 24. Hari ini kita masuk ayat 25. 14 Ramadan. Ayat 25 satu ayat saja. Dan saya dapati sebahagian besar dah bagi jawapan dari sudut makna. Saya dah bagi makna penuh, Saya tak buatlah. Saya ingat anda dah boleh cuma nak fokus pada domir. Walau bagaimanapun, kita tetap ulang. Tetap kita ulang-ulangkan pelajaran yang lepas. Jumlah yang pertama. Mubashshiril ladzina, sampai situ saja sebenarnya. Dan gembirakanlah oleh engkau. Fi'il amar. Asalnya bashir, ra tu baris sukun. Asalnya ra baris sukun. Tapi kenapa baris kasrah? Tak ada huruf jar pun. Huruf jar ni hanya duduk sebelah isim. Sebelah fi'il tak ada. Sebab ra tu bukan baris kasrah sebenarnya. Baris kasrah tu tambahan. Itu dalam dari sisi tajwidnya diletakkan kasrah tu kerana nak sambungkan bacaan. Kerana ada hamzah wasal pada allazina. Ada hamzah wasal, ada alif lah, ada atas alif tu ada sad. Maka sebab itu dia letakkan baris kasrah agar bacaan tak terputus.
Kalau tidak basyari, basyir al-lazina. Ha, kena ada al-na. Kalau so kita kena sambung. Hamzah wasal tu kita abaikan. Wa basyiril lazina aman. Dan gembirakanlah fi'il amam oleh engkau. Ha, mana dhamir engkau? Semua jawapan betul semua. Dhamir mustatir. Alhamdulillah. Tersembunyi. Al-lazina. Bila fi'il dah ada, bahasa Arab, ha, saya ulang pada pelajar yang baru kenal, baru belajar, yang teringin, semangat nak belajar, dengar sini. Untuk menterjemah Quran, kita kena kenal isim, kita kenal fi'il ke kenal huruf. Soalan tadi, Puan Azimah, Ustaz, domir tu, domir ha tu domir baris mutasil. Ya betul, mutasil, bersambung. Dal tak boleh sambung. Dal, soalan tadi, saya reverse sikit. Ha tadi, eh, sorry. Ini kena jawab sekejap cepat, aku tidak nanti lupa tu. Okay. Wakudu, bahan bakaran ni. Ha, huruf dal dengan ha tak boleh sambung. Dia, walaupun susi tulisan, kita nampak macam berpisah. Memang tulisan. Sebab dal tak boleh sambung. Kalau sambung dal, tak rupa dal ya. Huruf dal tak boleh sambung. Sebab dia jadi mudhaf lai. Kalau kita kena kenal, kalau kita kenal domir, dan kena mudhaf dan mudhaf lai, insyaAllah. Domir yang jadi mudhaf lai semuanya, muttasil. Domir yang jadi mudhaf lai semuanya, muttasil. Domir sebelah isim, muttasil. Domir sebelah huruf jar, muttasil. Dan domir sebelah fi'il juga muttasil. Apatah lagi dalam fi'il. Ha, so dalam fi'il insyaAllah kita jumpa. Sebentar lagi kita akan bincang. Sebentar kan? Tengok. Dalam minggu ni lah. Kita akan cerita tentang domir banyak. Okay. Sebelah fi'il yang kita tambah akan. Akan eh. Ha, bila domir duduk sebelah fi'il dia, kena tambahkan kan? Semua domir mutasil semua. Bersambung semua. Ini domir yang jadi mutasil lagi. Wakuduha. Bahan bakarannya. Mutasil. Jadi Puan Zarina, okay. Saya dah jawab, okay. Kembali kepada ayat kita tadi. Wabashir, dan gembirakanlah oleh engkau. Bahasa Arab yang dikatakan fi'il tak akan sempurna fi'il tersebut kalau tidak ada dua elemen. Pertama, masa berlaku, sudah berlaku ke, sedang berlaku ke, atau akan berlaku. Kedua, siapa pelakunya, siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Ini kita kena cari jawapannya. Bashir ni fi'il ni, fi'il amar. Fi'il amar dia sebenarnya daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' punya masa sekarang dan akan datang. Amar pun sekarang dan akan datang. Kita perintah orang, takkan kita perintah masa yang lepas. Kalau lepas, kena fi'il mati. Kalau selain mati, mesti mudhari'. Amar adalah fi'il mudhari'. Sebab itu gandingan dia, dia asal daripada fi'il mudhari', fi'il amar ni. Bashir, gembirakanlah oleh engkau. Oleh engkau tu pembuatnya atau fa'ilnya. Bila fa'il dah ada, automatic al-lazina nanti akan jadi maf'ulun bih. Akan jadi objek. Maka terjemahan tambahkan. Dan gembirakanlah oleh engkau akan orang-orang yang. Orang-orang yang isim mausul. Tak jelas tanpa silah mausul. Takkan sempurna tanpa silah mausul. Ni amanu ni silah mausul dia. Amanu silah mausul. Telah beriman oleh mereka. Ha, ini silah mausul pada al-lazina. Wa dan. Wa ni huruf ataf. Menyambung. Dia menyambungkan antara silah mausul dengan fi'il madhi dengan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dia silah mausul kan? Ha, dia soal sama sebaris ini. Dan gembirakanlah oleh engkau akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa amal soleh. Amilu, telah mengerjakan oleh mereka fi'il madhi. Dalam fi'il madhi ada domir mereka. Mereka wow tu. Wow jamaah ni. Semua domir. Yang dalam fi'il semuanya domir. Semua domir yang dalam fi'il semua. Saya ulang sekali lagi. Domir yang dalam fi'il, semua domir yang ada dalam fi'il, semua domir muttasil. Begitu juga kalau selepas fi'il, domir muttasil. Domir yang dalam fi'il atau sebelah fi'il, semuanya domir muttasil. Baris muttasil. Baris nampak muttasil bersambung. Domir muttasil. Telah mengerjakan oleh siapa? Oleh mereka. Telah mengerjakan oleh mereka. Telah mengerjakan oleh mereka fi'il madhi. Telah mengerjakan fi'il, maksudnya sudah berlaku, telah oleh mereka fa'il. Fa'il dah ada. Domir, wa jama'ah dah ada. Maka as-salihah tu automatik akan jadi maf'ulun bih.
akan beberapa amal soleh. Akan beberapa amal soleh. Saya nak tanya, beberapa amal soleh ni isim apa namanya? Tolong jawab sekarang, saya nak tengok. Tolong, soalan senang ni. Saya nak jawapan dia. 15 second dari sekarang. As-salihati, beberapa amal soleh. Kita buang alif ta jadi salihun. Yang baik, yang soleh, yang yang baik. Ha? Salihani, dua yang baik. Salihuna atau salihina, orang-orang yang baik. Salihatun, yang baik. Salihatani atau salihataini, dua yang baik. Salihatun, jamak mu'annas salih, Masya Allah. Kak Faridadul. Ya, isim jamak mu'annas salih, betul. Ini saya tunggu. Cikgu Fatimah, betul. Jamak mu'annas salim. Memang Masya Allah. Tahniah cikgu, jamak mu'annas salim. Ya, Muhammad Ismail Darul Sebangun, selamat datang. Ya, Doktor, jamak mu'annas salim, betul. Ya, Zrin, betul. Kenapa saya nak jawapan ni? Sebab saya nak beritahu, satu-satunya isim yang kita panggil jamak mu'annas salim ni, dia, kalau kita nak letak tambahan akan, tanda dia baris akhir baris bawah. Untuk tambahkan, pedoman dia nak tahu, baris akhir mesti baris kasrah. As-salihati, baris bawah, tambah. Akan, jamak mu'annas salim, ya, ummu Muhammad. Tambahan akan, pada isim mufrad, jamak taksir, semua baris atas. Pada fathah, sebelum ni, sebelum kita, saya ajar, wa'amilussal, apa, wa'yuqimunassalah, dan mereka mendirikan as-salatah, akan solat. Nampak, baris fathah, akan solat, baris fathah. Kemudian yukhadi'unallaha, mereka menipu, akan Allah, baris, tanda akan ni baris fathah. Tanda maf'ul bih di baris fathah. Itu kalau isim mufrad dan jamak taksir. Tapi special untuk jamak mu'annas salim, baris akhir baris kasrah. Nampak? As-salihati. Sebab itu saya kata jangan wakaf. Jangan wakafkan ketika terjemahan. As-salihati, akan beberapa kebaikan. Akan beberapa yang baik boleh. As-salihati, akan beberapa yang baik. Okey, ni anna. Anna kita ertikan bahawasanya. Tapi kalau inna, sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Anna bahawasanya. Tapi kalau an saja, nun sukun an bahawa. Anna bahawasanya. Okey, bezakan. Anna lahum, bahawasanya bagi mereka. Ha, ini saya nampak banyak tersilap. Bagi siapa? Bagi mereka. Lam huruf jar, hum domer. Ramai yang beri jawapan domer munfasil. Ha, tak tepat. Domer munfasil, dia duduk awal ayat, awal jumlah. Ini tak. Walaupun dia awal jumlah, tapi ada huruf jar. Ada huruf jar tu awal. Kalau domer sebelah huruf jar, domer muttasil. Mungkin anda terkeliru, saya rasa. Saya kata domer kalau awal jumlah, dia domer munfasil kan? Ha, mungkin juga. Sebab hum tu awal jumlah kan? Ha, tapi ingat lam tu ada tu. Dah tak awal lah. Dia dah nombor dua dah tu. Lam tu nombor satu. Bagi. Sebab huruf jar. Hum ni memang. Kalau bagi mereka lah hum. Kalau baginya lahu. Kalau dia saja munfasil, huwa. Huwa dia. Hum memang. Munfasil dengan muttasil serupa bunyi dia. Dari sudut tulisan serupa. Tengok sebelah huruf jar ke tidak. Kalau sebelah huruf jar, otomatik muttasil. Jamak mu'annas salim. Ya betul. Alhamdulillah. Untuk jamak mu'annas salim saja yang tanda kasrah tambah akan. Ya betul. Oh, Amy Eda. Okey, Amy Eda betul puan. Orang Penang ni. Buku dah dapat mana? Alhamdulillah. Saya tak sangka. Dalam masa 2 hari dah sampai. Cepat, Pening lah. Orang KL tak dapat-dapat lagi. Saya susah hati. Yang yang jauh Pening dah dapat, Kemaman dah dapat. Tapi yang KL belum dapat lagi. InsyaAllah mungkin banyak sangat barang tu. Banyak tempat nak hantar, okay? Okay, mudah-mudahan anda dapat. Dalam buku saya sampai, memang saya pecahkan satu jumlah. Ini jumlah ismiah. Memang jumlah ismiah. Tapi anna tu huruf, lam tu huruf jar tu. Anda kena ingat, lam bagi, huruf jar. Lahum bagi mereka. Kalau hum
sama kan, hum sama mufassil dengan mutasil dari sisi tulisan. Tapi tengok ada huruf jar tu tidak. Kalau bagi engkau, laka. Tapi kalau orang mufassil, anta. Anta mufassil. Laka bagi engkau. Kalau lakum bagi kamu. Kalau kamu mufassil, antum. Itu mufassil. Kalau li bagiku. Kalau aku saja, ana. Ana dome mufassil. Nahnu bagi ni lana bagi kami. Itu mutasil. Tapi kalau kami saja, nahnu. Hajah Wilda, ya tak apa ustaz. InsyaAllah sampai tu. Alhamdulillah, tak apa. Okay, alhamdulillah. Senang hati saya bila ada orang-orang yang macam ni. Tenang eh, alhamdulillah. Baik, itu seterusnya eh. Annalahum, dan gembirakan oleh engkau akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, bahwasanya untuk mereka, bagi mereka, milik mereka. Lam tu boleh terima, bagi, itu asasnya. Tapi kalau nak bebas, bagi, milik, untuk, boleh. Kepunyaan mereka, jannatin, tambah ada. Kenapa? Sebab awal ayat mula dengan huruf jar. Bukan mula dengan tomer, mula dengan huruf jar. Bagi mereka, jannatin, ada beberapa kebun syurga. Ada beberapa kebun syurga. Ustaz kata semua, kalau nak tambah ada, mesti balik domah, Ustaz. Itu antara tanda. Tapi kalau ada anna atau inna, asalnya jannatun. Kalau tak ada anna, lahum jannatun asalnya. Bagi mereka ada beberapa kebun syurga. Tapi dia kerana anna punya kerja, jannatun tu berubah jadi jannatin. Itu kerja anna. InsyaAllah kita akan belajar perubahan-perubahan ini. Anna ni kerja dia mengubah. Dia ada fungsi. Dia memberi kesan kepada isim. Yang sepatut baris domah berubah baris kasrah. Kalau jamak mana salim. Tapi kalau isim mufrad dan jamak taksir, akan berubah kepada baris fathah. Annalahum jannatin, bahawasanya bagi mereka ada beberapa kebun syurga. Atau ada beberapa syurga. Dalam terjemahan saya ada tambah yang kan pada tajri. Nak bagi tahu sikit. Dengar baik-baik. Nak bagi tahu. Okey, ada 56 orang ni sekarang ni. Ini penting ni. Ustaz kata yang ni sebelah fi'il, sebelah isim Ustaz. Tajri ni fi'il mudhari'. Kenapa dalam terjemahan Ustaz tambah yang? Betul atau tidak? Setuju? Tolong beri jawapan. Betul ke saya cakap macam tu? Tambahan yang ni hanya berlaku pada isim. Betul? Kenapa dalam tulisan saya ada tertanya-tanya tak? Dalam nota yang saya berikan, saya letakkan tambahan yang ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Saya tengok ada berapa orang perasan. Saya nak tengok berapa orang yang perasan. Betul, Cikgu Kamil. Betul, Cikgu Muhammad Kamil. Eh? Dalam terjemahan sama yang. Tapi tajri bukan isim. Tajri tu fi'il. Ya, yeah, Kak Farida. Betul kan? Ya, yeah, doktor. Ha, alhamdulillah, nampak eh. Mas ni dalam kurungan, yang dalam ya, yang dalam kurungan. Aha, okey. Tak begitu. Sebab apa? Dalam ni baru ni saya belum tak pernah ceritakan sebelum ni pun. Kalau dulu saya cerita sebab anda belum kenal isim, belum kenal fi'il. Sekarang ni dah kenal. Dah kenal makrifah nakirah. Okey, dengar baik-baik. Saya bila isim nakirah. Jannatin tu isim nakirah, nampak? Ni isim nakirah. Saya nak kena duduk depan sikit. Okey, saya duduk depan. Semalam ada Umi teguh. Ustaz tunjuk. Okey, saya nak tunjuk. Ini. Jannatin, isim nakirah ni. Bertemu dengan fi'il. Bertemu dengan fi'il, tajri. In between. Di tengah-tengah ni letak yang. Dengan syarat isim nakirah saja. Bila bertemu fi'il, tambahkan yang. Letakkan erti tambahan yang. Bahawasanya bagi mereka ada beberapa kebun syurga yang ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Faham tak apa yang saya jelaskan? Mu'annas. Tak kira mu'annas atau muzakkar, tak kisah. Tajri, yang tak kira fi'il madhi ke atau fi'il mudhari' atau fi'il amar. Bertemu isim nakirah
bertemu dengan fi'il. Tajri, ia mengalir. Dia mu'anas, betul tu? Ummu Muhammad. Mu'anas. Tak kira lah. Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Dia bersandar dengan fi'il saja. Tambahkan yang. Dengan syarat isim nakirah. Bukan isim ma'rifah. Isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Nama am. Apa tanda dia? Baris akhir. Dia tak ada alif lam. Isim yang tak ada alif lam. Ada yang setengah-setengah isim bertanwin. Ada yang tak bertanwin. Asal tak ada alif lam tu, kira nakirah tu. Nah, saya tak ada lelam tu nakirah tu. Kecuali mudhaf. Kecuali mudhaf. Mudhaf pun tak ada lelam juga. Ha, tergantung pada mudhaf lain dia. Okay. Boleh faham ke sini? Isim nakirah bertemu dengan fi'il, tambahkan yang. Betul. Puan Zawiyah Muhammad. Ha, ini itu yang saya... Perkongsian ini hebat. Ini bagi saya baru. Kerana dalam istilah nahwu nak beritahu seluruh jumlah fi'liyah ini, seluruh jumlah fi'liyah ni dia berperanan sebagai sifat atau adjektif atau na'at dalam istilah nahwu, na'at atau sifat. Sifat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sifat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Isim nakirah ada tanwin di hujung. Ya, betul. Kadang-kadang isim nakirah juga kadang ada yang jenis tak ada tanwin. Ada isim nakirah yang tak ada tanwin. Dia tak ada alif lam pun. Yang ghairu munsharif. Ada juga macam jamak muzakkar salim. Dia tak ada tanwin. Yang ada tanwin ni hanya tiga jenis isim saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Hanya tiga jenis isim saja. Tak ada alif lam, betul Puan Zarina. Alhamdulillah. Okay. Na'at, ya. Yeah. Na'at. Doktor, doktor dia belajar ni, belajar nahwu ni. Ha, eh. Na'at. Na'at atau sifat biasanya dalam bentuk tunggal kita belajar. Tapi dalam Quran banyak dalam bentuk jumlah. Tajri min tahtihal anhar. Jumlah fi'liyah, kadang ada jumlah ismiyah sifat dia. Tanda dia, pastikan sebelum jumlah tersebut isim nakirah. Isim nakirah yang ia mengalir. Tajri, ia mengalir. Jara, kata dasar. Jara, jim, ro, ya, ada huruf ilat. Ha, semalam saya banyak cerita huruf ilat. Saya dapat komen, isteri saya kata, nasihat daripada isteri, bang jangan terlalu bincang sangat fi'il yang ada huruf ilat. Bimbang nanti pelajaran dia rasa lemas ni, banyak sangat. Jadi saya cerita je, saya tak nak bincang terlalu detail dalam bentuk nota. Saya cerita. Tajri, kata dasar jaro, mengalir, jaroya, yajri, jaro, jariah. Pernah dengar sedekah jariah? Sedekah yang mengalir. Jariyatun. Isim mufrad. Bagi mu'anas. Jariyah yang mengalir. Jariyun yang mengalir. Jariyatun. Jariyah yang mengalir. Sedekah jariyah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan ini jadi sedekah jariyah. Apa itu jariyah? Dia mengalir. Mengalir. Mengalir ni selalu kita kaitkan dengan air. Air ni mengalir. Tak pernah berhenti sehingga hari kiamat pun. Kalau kita kira daripada puncak gunung, dia mengalir, dia akan turun ke muara. Sebelum sampai ke muara, dia akan masuk ke mulut rimau, keluar dia. Dah masuk dalam, dia akan keluar jadi air kencing. Dia masuk dalam mulut buaya, dia keluar juga. Masuk dalam mulut manusia, dia keluar. Dia keluar, keluar, masuk, keluar. Lepas tu dia akan pergi ke, last kali dia akan sampai ke muara. Dah daripada bersih, puncak daripada jernih, sampai kemuara jadi kotor. Dan sampai ke laut, dia tak berhenti di laut. Dia akan naik ke udara semula. Dia akan naik ke udara semula. Dia tinggalkan yang kotor. Dan dia tersimpan dalam awan. Dia akan, sampai masa dia akan turun semula ke bumi. Dan putaran itu mengalir terus sampai hari kiamat. Mengalir. Jadi kita, kalau tajri, kalau dalam bahasa Arab kita banyak mana. Tajri kita akan jumpa berlari pun juga. Al-aulad, apa, al-walad yajri. Budak itu berlari. Jumlah selepas isim nakira adalah sifat kepada isim. Betul, betul dia. Dengan sifat dalam bentuk jumlah, dengan syarat dia didahului oleh isim nakira. Isim nakira. Okay.
Tajri, saya nak begitu. Tajri dalam terjemahan kadang-kadang kita jumpa dalam Quran, kalau menceritakan sungai, kita ertikan mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Kalau menceritakan bahtera, wal fulki allati tajri fil bahri. Dan bahtera yang tajri, bukan ia mengalir, ia berlayar. Kalau cerita tentang bahtera. Kalau cerita tentang tentang budak, anak-anak, walad, tajri berlari. Jadi mengalir, berlayar. Okay. Kalau menceritakan tentang cakrawala wal qamar dan bulan, tajri fil fulkillat, tajri fil falak, dia beredar. Kita tengokkan beredar, bukan mengalir. Dia beredar fil fulki, dalam pada bahtera. Jadi ada empat makna tajri, eh. Tapi kalau menceritakan sungai, al anharu, oleh sungai-sungai, sungai mengalir. Sungai tak berlayar, eh. Bahtera berlayar. Jadi tajri min tahtiha, daripada tahti, tahti bawah. Zaraf. Huruf jar, zaraf biasa kan jadi mudhaf. Mana ha mudhaf ilaih. Domer yang menjadi mudhaf ilaih semua domer muttasil. Domer bersama huruf jar, domer muttasil. Okey. Domer muttasil. Al anharu, nampak pada domah tu, jangan lupa ini fa'il zahir bagi tajri. Al anharu ni fa'il. Fa'il zahir bagi tajri. Ya, bermakna tajri ni dia mu'anas. Kalau ia muzakkar, yajri. Bermakna anhar isim jenis mu'anas. Dia connection dekat situ, okay? Kalau fa'il dia muzakkar, domer dia kena muzakkar juga. Okay. Kalau fa'il zahir mu'anas, maka domer yang dalam fa'il itu kena mu'anas. Baik huwa atau hiya saja, itu saja. Huwa untuk muzakkar, hiya untuk mu'anas. Ini tajri, ini hiya. Domer dalam, domer mustatir dalam tajri, domer hiya. Al-anharu, oleh sungai-sungai, jamak tasir. Kalau sungai saja, nun haro, nahrun. Nahrun, sungai. Nahrun, sungai. Baik, tajri mintah di al-anhar satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Yang lupa tak payah. Jadi saya kira penerangan saya cukup jelas. Boleh faham? Okey. Harap saya berharap insyaAllah akan datang, kita akan jumpa lagi. Anda istiqomah habis 30 juzuk, anda akan nampak berbagai-bagai ragam ayat dalam Quran ni. Hui, subhanallah, subhanallah. Mujizat Quran dari sudut grammar banyak ni. Kalau belajar ijazul Quran, kita nampak masya-Allah. Kagum dari sudut grammar. Kenapa Allah guna isim? Kenapa Allah guna fi'il? Kalau anda belajar ijazul Quran, masya-Allah. Dia tak cerita tentang sains dalam Quran. Dia tak cerita tentang tentang biologi apa, tak. Dia tentang nahwu, tentang sorof, tentang tata bahasa saja. Itu pun dah nampak ada mukjizat dia. Luar biasa. Luar biasa. Itu tapi sumbernya macam mana kita nak dapat tu semua? Mesti kena mula bahasa Arab. Tapi itu bukanlah kita kena pergi belajar bahasa Arab sana. Tak pergi ke luar negeri tak. Dan setakat belajar bahasa Arab pun saya kira lama tu kita nak belajar. Kita masa dah suntuk dah. Berapa hari lagi kita hidup? Kita tak tahu lagi. Saya tak tahu, mungkin dalam, kalau umur saya sekarang dah, eh, malu nak cerita umur. Ustaz Bandisyah tu jangan beritahu umur. Kita tak berapa hari lagi hidup. Berapa hari lagi kita hidup? Hmm? Tak tahu ni. Jadi inilah persiapan kita. Jadi segala, selagi boleh cepat, boleh ada jalan pintas, kita cuba. Cuba, insyaAllah. Harapan saya anda serasi dengan sistem ini. Kalau mungkin tak serasi, tak ada bahagian anda, mungkin anda kena cari kaedah lain untuk yang boleh membantu. Seterusnya, kita pindah. Kullama ruziku, tiap-tiap kali ruziku, fi'al madhi majhul, telah direzekikan akan mereka. Fi'al madhi majhul, telah direzekikan akan mereka. Telah di. Macam mana nak tahu fi'al madhi majhul? Pastikan huruf pertama baris dhammah. Ruziku. Ruziku, telah direzekikan akan mereka.
Obidu telah diibadahi akan mereka. Aku lagi. Sumi'u telah didengarkan akan mereka. Sumi'u telah didengari akan mereka. Fi'il madhi majhul. Umilu telah dikerjakan akan mereka. Uminu telah diimani akan mereka. Fi'il madhi majhul. Kalau huruf pertama baris dhammah, tambah imbuhan di pada terjemahannya. Telah direzekikan akan yang ganti nama mereka tu kena tukar daripada oleh, tukar kepada akan. Umur nombor je ustaz, ya betul Umar Muhammad, nombor saja. Sepatah ustaz, ustaz saya, Ustaz Jamakhir rahimahullah, dia kata umur tu angka saja. Umur tu angka saja. Allah tak nilai pada umur, tapi Allah nilai pada kerja, kerja kita. Nabi Allah Nuh AS umur 900 tahun, dia buat kerja, dia buat kapal. Kerja Allah nilai. Tengok kalimah kita. Atau baik, sekali lagi saya kata, Allah nilai pada kerja, bukan nilai pada hasil. Umur itu ada angka saja. Kalau kita tengok Nabi Allah Nuh AS umur 900 tahun, tapi kerja dia, dia boleh buat kapal. Dia boleh buat kapal. Kerja. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW umur 60 tahun, jadi panglima perang. Panglima perang, ketua angkatan peperangan, mengatur strategi 60 tahun. Kita macam mana? Kerja kita, jadi umur angka saja. Kerja kita mesti kerja orang muda. Sebab itu saya selalu bagi tahu pada kelas-kelas saya, saya tidak mengajar orang tua, saya hanya mengajar orang muda. Orang tua tak layak belajar dengan saya. Sombongnya ustaz. Ya, sebab saya nak muda pada kerja. Bukan muda pada umur saya, tapi saya nak muda pada kerja. Kalau umur 60 tahun, 70 tahun, tapi kerja orang muda, itu bagi saya dia orang muda. Orang muda. Baik itu ramai saya umur 75 tahun, 76 tahun, 77 tahun, 80 tahun. Itu orang muda bagi saya. Jadi saya anggap anda yang ada di depan saya, di dalam yang sedang ikuti program saya sekarang ni, ada 61 orang sekarang ni, saya anggap anda orang muda. Biar berapa umur anda, tapi semuanya adalah orang muda. Berbahagialah dengan umur yang Allah anugerahkan pada anda, dan berbahagialah dengan usia yang anda dapat lakukan ini dengan izin Allah. Biiznillah, amin. Semoga Allah berkati usia anda, Allah berkati kerja-kerja anda semua. Alhamdulillah. Tanda majhul pada huruf ra atau waw. Tanda majhul pada huruf yang pertama. Tak kira lah huruf apa pun. Asal huruf pertama, baris dhammah. Dhammah awaluhu wa kusira ma. Dhammah awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didhammahkan awalnya dan dikasrahkan sebelum akhir. Untuk fi'il madhi, huruf pertama baris dhammah dan huruf tengah-tengah baris kasrah. Huruf pertama baris dhammah dan huruf yang di tengah-tengah baris kasrah. Itu tanda bagi fi'il madhi. Bagi fi'il mudhari, dhammah ya, dhamma awalhu, didhammahkan awalnya, wa futiha, dan tengah-tengah baris fathah. Macam tadi, tajri, ia mengalir. Kalau tujra, ia dialirkan. Tajri, ia mengalir. Tujra, ia dialirkan. Dalam nota ada, eh? Dalam nota saya diberikan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kullama ruziku, tiap-tiap kali telah direzekikan akan siapa? Akan mereka. Ini dhamir mereka dalam fi'il waw jamaah. Dhamir. Dhamir baris muttasil. Bila nampak dhamir baris muttasil. Minha daripadanya. Dhamir yang bersambung dengan huruf jar.
baris muttasil. Yang bersambung dengan huruf jar, yang bersambung dengan dhamir, bersambung dengan mudhaf, semua dhamir, baris muttasil. Yang bersambung dengan fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il madi, bersambung dengan fi'il saja, dhamir baris muttasil. Maknanya peratusan dhamir baris muttasil banyak sangat berbanding dengan munfasil. Kadang-kadang dalam satu ayat itu ada satu je dhamir munfasil. Kadang-kadang tak ada langsung. Banyak yang muttasil. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqah. Tiap-tiap kali telah direzekikan akan mereka daripadanya, daripada buah-buahan. Ramai yang terjemah samaratin, buah-buahan ni jamak taksir. Sebab terperangkap dengan kalimah buah-buahan, ada kata berganda. Tang sini je kita tak boleh nak tukar. Kalau buah saja macam tak sedap bukan bahasa kita. Sebab itu jamak dia samaratin, beberapa buah-buahan, jamak muannas salim. Samaratin, beberapa buah-buahan. Kalau samaratin, buah-buahan saja, beberapa buah. Kalau tak ada beberapa, berarti dia mufrad. Kalau ada beberapa, dia jamak. Samaratin, mufrad. Samaratin, beberapa buah-buahan. Samaratin, beberapa buah-buahan. Ini samaratin, buah-buahan. Ini mufrad. Jamak dia akan jadi jamak muannas salim, bukan jamak taksir . Cuma bila tanya buah-buah, kata berganda ini jamak taksir. Mungkin anda terperangkap dekat situ. Baik. Inilah kita manusia, undang-undang manusia, teknik manusia ni kadang tak semestinya perfect. Kita cuba sedekat mungkin. Kadang-kadang ada setengahnya kita terpaksalah, terpaksa abaikanlah. Terpaksa langgar juga undang-undang yang kita sendiri cuba create. Okay. Qalu hadzal kullama ruziku minha min samaratin rizqan. Tiap-tiap kali telah direzekikan akan mereka daripadanya, daripada buah-buahan, rizqan, akan rezeki. Dulu 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu kami belajar, kami terjemahkan rizqan sebagai rezeki. Sebagai sedap pada terjemahan, tapi bila kita kait pada tata bahasa, dia tak menepati. Rizqan ni kalau tak sebagai, dia merujuk kepada hal. Ini bukan hal. Rizqan ada maf'ulun bih kepada fi'il ruziku. Maf'ulun bih kepada fi'il ruziku. Telah direzekikan akan mereka daripadanya, daripada buah-buahan, akan rezeki. Ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun objek. Akan rezeki. Qalu, telah berkata oleh siapa? Mereka, wow jamaah, mereka ni dhamir baris muttasil, dia bersambung dengan fi'il madhi. Hadzal ladzi ani, bila ada qalu, dia ada maqulul qaul. Ini maqulul qaul dia. Sebenarnya maqulul qaul termasuk dalam jumlah fi'liyah ni, tapi saya pecahkan nak menunjukkan hadzal ladzi ni, ini satu jumlah, jumlah ismiyah. Ini adalah yang maqulul qaul, cakap ajuk. Ini adalah yang. Yang apa? Yang tak jelas. Tak jelas. Isim mausul. Kena ada silah mausul. Ruziqna min qablu. Ni silah mausul ni lebih kecil lagi. Sub jumlah pada. Ruziqna. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Itu sebenarnya ayat yang penuh. Ayat sebenarnya telah berkata oleh mereka, ini adalah yang telah direzekikan akan kami. Fi'il madhi majhul lagi. Telah direzekikan akan kami. Ruzikta, telah direzekikan akan engkau. Ruziktum, telah direzekikan akan kamu. Ruziktu, telah direzekikan akan aku. Ruziqna, telah direzekikan akan kami. Ruziqa, telah direzekikan akan ia. Ruziku, telah direzekikan akan mereka. Kaedah perubahannya ujung tu sama macam fi'il madhi maklum. Cuma huruf di awal dan tengah-tengah saja beza. Huruf pertama baris dhamma, tengah-tengah baris kasrah. Ini untuk fi'il madhi majhul. Cara terjemah yang aku tambah imbuhan di, telah kekal direzekikan oleh tukar pada akan. Itu saja. Telah direzekikan akan kami.
Ruzikna min qablu, daripada dahulu. Siapa nak tanya tentang min qablu ni? Min huruf jar bukan? Kenapa tak qabli? Ada nak tanya tak? Setuju atau tidak? Quran yang salah ke? Kan kita kata ada huruf jar mesti balik bawah kan? Kita tengok ayat yang berapa? Ayat yang ke 4. Kita tengok ayat keempat. Ayat keempat ni. Sekejap. Okey, saya nampak. Okey, sila perhatikan. Domil mustatir. Apa soalan tadi? Dahulu. Ya, yeah, zarf zaman betul. Okay. Perhatikan min huruf jar. Min huruf jar. Ini min huruf jar juga. Dalam ayat yang keempat. Wabil min qablika. Min huruf jar. Qabli, nampak? Bari bawah. Ini siapa tak nak qabli? Siapa qablu? Min huruf jar juga. Tapi sini kita terjemah daripada sebelum kau. Yang ini kenapa tak ambil daripada sebelum? Betul lah Ustaz. Untuk mahfum ya lah. Tapi kenapa tak sama min juga huruf jar? Puan Zarina nampak? Zarina Hamzah. Kan huruf jar mesti baris akhir. Siapa tahu? Siapa nak kongsi? Saya bagi masa 15 second. Tapi terjemahan kita bezakan. Semalam saya bagi erti dan telah berkata oleh mereka, ini adalah yang telah direzekikan akan kami daripada dahulu. Terjemah mafhum ya, daripada dahulu. Betul. Okay. Nampak kan? Baik, sebenarnya kalau min qabli dia boleh baris kasrah dengan syarat dia jadi mudhaf. Qabli mudhaf. Ka mudhaf ilaihi. Ka mudhaf ilaihi. Kalau dia jadi mudhaf baru boleh baris kasrah. Tapi min qablu dia tak jadi mudhaf. Tak ada mudhaf ilaihi dia. Ustaz nampak ada wakaf ni. Maka min qablu kita ertikan daripada dahulu. Bila tak jadi mudhaf dia kena kekal pada dhamma. Min qablu mabni ala dhammi, eh? Dia kena balik dhamma. Itu sebabnya, okey? Min qablu, daripada dahulu. Wa utubihi fi'al madhi majhul. Asalnya utiyu. Utiyu. Ya tu dia buang dan yu, ya balik dhamma tu dipindah kepada huruf ta. Jadi utu telah diberikan
akan mereka. Wa utu dan telah diberikan akan mereka. Mereka itu adalah domir baris muttasil. Yang dalam fi'il madi, yang dalam fi'il mudhari, juga dalam fi'il amar, semuanya domir baris muttasil. Domir bersambung. Telah diberikan akan mereka. Mereka itu domir. Waw itu, waw jemaah. Bihi dengannya. Bi huruf jar. Domir yang bersambung huruf jar, semuanya domir baris muttasil. Domir baris muttasil. Dengannya, domir baris muttasil. Mutasyabiha yang sama serupa. Mutasyabiha yang sama serupa. Haa, ni isim ni. Mutasyabiha. Kalau dua yang sama serupa, tambahkan alif nun. Mutasyabiha ni. Mutasyabiha ni. Mana dia latihan bawah? Saya tak sempat nak buat latihan memang. Agak keletihan. Saya okey. Mutasyabihani. Mutasyabihun, mutasyabihan boleh. Okay. Kalau mufrad eh. Mutasyabihan tambahan ibn nun. Ha, ni ini berkesah atau mutasyabihaini, dua yang sama serupa. Kalau jamak ya, tambah wanun. Mutasyabihuna, orang-orang yang sama serupa. Mutasyabihuna, orang-orang yang sama serupa. Atau mutasyabihina. Kalau mu'anas, mutasyabihatun. Mutasyabihatun. Jama' mu'anas salim. Mutasyabihat, jadi jama' mu'anas salim. Baik. Isim, mufrad, mutasyabihan, yang sama serupa. Wa utubihi mutasyabiha, dan telah diberikan akan mereka dengannya yang sama serupa. Walahum, dan bagi mereka. Ini juga gamai yang terkeliru. Domir ni, bagi mereka. Oleh kerana duduk dia macam awal ayat, macam awal ayat. Sebenarnya bukan awal ayat pun. Dia dah nombor dua tu. Yang pertama, huruf jar. Sebab anda tak kira huruf jar kan? Huruf jar kena kira. Wa tu, kita tak kira. Wa tu huruf penyambung antara ayat ke ayat. Wa dan lahum, bukan hum tu. Kalau mufasil, bagi mereka, dengan mereka saja, mereka sama bunyi dia. Kalau bagi engkau, berubah. Anta engkau, itu domir mufasil. Bagi engkau, laka, bukan la anta. Domir mutasil, laka, bagi engkau. Kaf mukhaf. Bagiku, li. Bagiku. Itu muttasil. Kalau aku saja, ana. Bukan la ana. Tak boleh. Bagiku bukan la ana. Li saja. Ana munfasil. Baris munfasil. Kalau muttasil, li bagiku. Kami, nahnu. Itu dhamir baris munfasil. Kalau bagi kami, bukan la nahnu. Salah. Lana bagi kami. Lana bagi kami. Mungkin saya nampak kedudukan dalam ayat tu hum tu lebih awal sekali tu, anda terlepas pandang bahawa huruf jatuh anda tak kira eh. Bah anda tu huruf jatuh huruf kan. Tak nak kira lah huruf. Tak dikira. Yang duduk domir yang didahului oleh huruf jar, maka domir tersebut domir baris muttasil bersambung. Fiha, fi huruf jar, ha domir baris muttasil. Kalau yang besar yang munfasil, hiya, dia. Itu oleh fi hiya, tak kena. Hiya untuk munfasil. Tapi bila dengan huruf jar saja, bila diawali dengan huruf jar, berarti domain tersebut kena muttasil, kena bersambung. Fiha, di dalamnya. Bila awal ayat ada huruf jar, berarti
isim yang balik domah ni kena tambah ada jumlah ismiah. Lahum fiha azwajun mutah. Bagi mereka dan bagi mereka di dalamnya azwajun, ada isteri-isteri. Azwajun, isteri-isteri, atau juga boleh terjemahkan pasangan-pasangan. Mana asal kita terjemahkan pasangan-pasangannya, tapi oleh kerana lahum, bagi mereka tu, mereka muzakkar tu, bukan lahunna. Lahum, bagi mereka. Mereka dalam Quran kalau secara umum dia merujuk pada muzakkar atau muannas, eh? Bah, gunakan lafaz muzakkar, bukan untuk lelaki saja. Lahum di sini merujuk kepada semua muzakkar muannas, eh? Dan bagi mereka fiha, di dalamnya, ha itu merujuk kepada jannah, eh? Ha itu dhamir jannah muannas, maka dhamir pun kena muannas. Fiha, di dalamnya, azwajun, ada isteri-isteri. Juga boleh terjemahkan ada pasangan-pasangan. Kalau zaujun, pasangan. Zaujun, pasangan. Tengok ayat tu. Lahu ke laha, eh? Bagi mereka, di dalamnya, ada isteri-isteri. Zaujani, zaujun, satu pasangan. Zaujani atau zaujaini, dua pasangan. Azwajun, pasangan-pasangan. Boleh terjemahkan isteri-isteri. Mutahharatun, yang disucikan. Nak tambah dia, eh? Mutahharatun, yang disucikan. Ini dua kalimah ni kita namakan animah, kata sifat bagi azwajun, atau na'at bagi azwajun. Ini insyaAllah kita namakan murakab idhafi, murakab tausifi. Ini tiga murakab ni insyaAllah. Sampai bab murakab ni kita akan detailkan lagi, okay? Baik, sabar tuan-tuan, perempuan sekalian. Wah, hari ni ada 52 je, tak sampai, tak menjadi 80, eh? Mungkin dah seberat, eh? Mungkin nak belajar, tak apa, biasa-biasa. Alhamdulillah, ramai tu. Tiga orang kata tu dah kira jamak. Ini kan 50 orang, eh? Sangat-sangat jamak. Seterusnya, wahum, jumlah ismiah. Walhal mereka, fiha, di dalamnya, Khaliduna adalah orang-orang yang kekal. Khaliduna adalah orang-orang yang kekal. Khaliduna orang-orang yang kekal, eh? Adalah. Sebab ni jumlah ismnya. Awal, ini baru dhamir munfasil. Ini baru lah dhamir munfasil. Wahum fiha khalidun. Saya nak mengajak anda menterjemah. Kalau saya tukar, ada baki sekitar 15 minit. Ini nak buat latihan sikit. Saya nak tengok, nama mufasir, hum, mereka. Kalau walhal dia, walhal dia, fiha, di dalamnya, dia seorang. Kerana dia punya khabar ni kesuara dia Khalidun. Wahua fiha Khalidun. Walhal dia, di dalamnya, adalah yang kekal. Yang kekal. Itu kalau wahua. Kalau wahia, wahia,
wahya wal hadia fiha di dalam tauli khaliduna khalidah khalidatun khabar dia di dalamnya adalah yang kekal manas bak dia manas kalau wahunna wahunna di dalamnya wahunna adalah mereka muannas di dalamnya khali datun adalah beberapa yang kekal okay. Wa anta wa anta fiha dan engkau walhal engkau di dalam yang dhamir munfasil fiha di dalamnya khalidun adalah yang kekal sebab engkau seorang kalau ramai antum eh wa antum wa antum fiha di dalamnya khaliduna adalah orang kekal sebab antum ramai antum lelaki maka khaliduna pun kena sesuai lelaki juga di dalamnya adalah orang yang kekal kalau anti kalau anti wa anti anti fiha wahal engkau perempuan di dalamnya khalidah khalidatun adalah yang kekal muannas ba anti muannas kalau antunna kalau antunna ni sama macam ni tunna wa antunna wa kamu fiha di dalamnya bashir khalidatun adalah beberapa yang kekal wa ana aku fiha khalidun kalau nahnu kami khaliduna ya, itu beza aku dalam untuk ayat okey tadi saya nampak pertemuan kita hari ini ayat yang ke 20 dan saya ke 25 alhamdulillah sekiranya saya cuma saya nak beritahu Bashir ni Anis, last Bashir Bashir ada kalimat Bashinro Bashinro kalimat dia Bashara Basyara fi'il madhi telah menggembirakan oleh ia telah memberi khabar gembira oleh ia Basyara fi'il madhi
Kalau tukar telah memberi khabar gembira oleh mereka, ia berdua. Ia berdua tambah alif. Basyara. Telah menggembirakan oleh ia, oleh mereka. Tambah huruf alif. Basyara. Ra jadi ru. Huruf alif. Basyaru. Telah menggembirakan oleh mereka. Telah menggembirakan oleh engkau. Tambah huruf ta. Tapi pastikan huruf pertama, huruf yang ada ra tu kena sukunkan. Basyar. Ta. Kau lelaki, kau perempuan. Basyarta jadi basyarta jadi basyarti. Basyarta, basyarti. Kalau kamu, basyartum. Basyartum. Kamu muzakkar, kalau kamu manas. Basyar. Tunan, tambah nun tasydid. Tunan, telah menggembirakan. Telah memberi khabar gembira oleh kamu perempuan. Basyartu, basyarna. Basyartu telah menggembirakan oleh aku. Aku lelaki, aku perempuan pun basyartu juga sama bunyi. Untuk ganti nama pertama, muzakkar mu'annas sama bunyi dia. Basyartu telah memberi khabar gembira oleh kami. Basyarna, kami lelaki. Kami perempuan pun basyarna juga. Basyartu, basyarna, telah menggembirakan oleh fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asalnya daripada fi'il amar. Saya nak ajak anda buat fi'il amar. Daripada fi'il amar, kita tukar fi'il mudhari', okay? Ini ilmu ni penting. Sebenarnya fi'il mudhari' tukar fi'il amar. Bila amar, kita tukar mudhari', sama je. Mesti ada huruf mudhari'. Sekarang ni fi'il amar, basyir. Huruf mudhari' kena letak huruf mudhari', ya. Basyir, gembirakanlah oleh engkau, letak engkau. Ni yang benar tu. Tu basyir. Engkau beri khabar gembira. Roh tu sebenarnya baris dhamma. Bukan baris kasrah. Baris dhamma. Itu basyiru, engkau beri khabar gembira. Kalau kamu beri khabar gembira, sama copy paste. Itu basyiru juga. Cuma tambahkan wawun dia di hujung. Itu basyiruna. Tubashiruna, kamu beri khabar gembira. Tu fa'il. Kalau aku beri khabar gembira, ubashiru. Tubashiru engkau, kalau aku, ubashiru, aku beri khabar gembira. Kami beri khabar gembira. Tukar huruf nun. Nubashiru, kami beri khabar gembira. Tubashiru, kau beri khabar gembira. Tapi kalau ta ni, buang wonun. Ta ni saya buangkan, ganti dengan mim.
Idhamah. Mubashiruna. Tahu mana dia? Mubashiruna. Mubashiruna, mana dia? Tolong pergi. Ada, kita ada tinggal 3 minit lagi untuk pukul 9. 3 minit lagi. Apa ni mubashiruna atau mubashirina? Tolong bagi, ada 55 orang eh. Tolong bagi respon. Mubashiruna, mana dia apa? Mubashirina, mubashiruna. Tak ada orang jawab. Kata ada talian ada problem. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Okay, tak ada. Tak ada kita. Kita terus kepada ayat yang terakhir, sekali perbincangan kita yang terakhir. Tadi saya nampak ada yang terjemah wahum fiha khalidun. Khaliduna, mereka terjemah khaliduna, orang yang kekal ni. Waw tu domir. Waw tu dikatakan waw domir, baris mutasil. Ini isim jamak muzakkar salim. Dalam isim tak ada domir. Yang kita bincangkan, yang katakan domir ada, itu yang dalam fi'il madi, dalam fi'il mudhari', yang ada waw tu, waw jamak tu, dalam fi'il saja. Domir baris mutasil. Yang selebihnya dalam isim tak ada domir. Sebelum selepas isim boleh mudhaf ilaihi boleh isim. Yang domir boleh selepas mudhaf ilaihi. Itu boleh. Tapi kalau tak ada jawapan. Patutlah tak bergerak, saya tak baca yang bawah ni. Orang-orang yang mengembirakan, patut sebab macam tak bergerak je. Banyak maaf silap tak. Saya tak ni dia punya tulisan tu tak bergerak. Tu yang saya tak nampak tau. Saya dah usik tadi. Okey, okey, baik-baik semua. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Isim tak ada domir. Dalam isim tak ada domir. Ya, ya. Dalam isim tak ada domir. Tapi ada yang nampak wawunun. Wawunun tu mereka. Mereka, kamu. Tak pasal nampak wawunun dia. Ha, ini domir eh. Waw jemaah dah. Kena pastikan isim ke fi'il. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi. Saya akan kongsikan lagi terjemahan ayat yang ke-26. Kita buat satu ayat je. Masih cerita tentang domir. Saya tak sambung tentang pembahasan domir fi'il mudhari'. Stop dulu. Anda nota saya dah berikan tu semalam. Saya dah share dalam grup. Saya harap anda baca, tengok, perhatikan. Nanti kita kepada yang dah ada asas, okeylah, tak apa. Bagi yang belum ada asas, tengok betul. Tengok ulang dan ulang. Perhatikan betul-betul mana. Kalau isim, ya. Adakah dia jadi mudhaf? Ada domir sebelah isim. Kalau dia jadi mudhaf, domir itu domir mutasil, baris mutasil. Kalau ha, ha ghaib. Kalau kaf, kaf mukhatab. Kalau ya, ya mutakalim. Kalau domir dia. Kalau sebelah huruf jar, domir baris mutasil. Domir baris mutasil. Sebelah huruf jar. Dan sini, wahum. Sebelah huruf. Sebelah atap tak ada kan? Ha, ini baru domir. Yang dalam yang ayat-ayat ini, ayat 25, wahum fiha khalidun, itu domir mufasil. Satu je domir mufasil. Kalau ada huruf jar di awal ni, domir mutasil. Ada huruf jar, ada mudhaf, ada fi'il madi, ada domir tu. Yang kita tambah akan ni semua baris mutasil, bersambung. Sama ada dia ha-ra'ib, tiga. Sama ada ha-ra'ib, kaf mukhatab ataupun ya mutakalim. Ini tiga domir ni. Tapi kalau waw jama'ah, alif tasniyah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah. Ini domir dalam fi'il. Yang dalam fi'il, yang selalu kita terjemah tambah oleh. Oleh ia, oleh mereka. Itu. Kalau fi'il mudhari' sebut ia atau kami. Itu. Apa tu? Domir-domir
yang dalam, kalau yang mustatir fi'il mudhari, kami mustatir, okay? Mereka, kamu, dia berdua, engkau berdua, kamu berdua, itu semua dhamir baris muttasil bersambung. Kalau fi'il mudhari sebut kami dulu atau aku dulu, engkau ke, ia, itu dhamir mustatir semua. Okey, kita mahirkan lagi, ada masa lagi besok dan seterusnya, kita jangan tergesa-gesa. Kalau boleh sepanjang Ramadan ni nak garap semuanya, tak mungkin. Saya cuma perlahan hari ini, perlahan kan? Saya kira anda boleh terima ini apa yang saya kongsikan. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah kata. Hari ini suara agak jauh. Okey. Suara jauh. Mungkin ada yang tak kena, mungkin sistem, mungkin ada apa saya kira, mungkin coverage ya. Okey, jazakallah khair. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Saya rasa sampai sekarang ini dulu perkongsian kita. InsyaAllah saya akan kongsikan sebentar lagi nota untuk hari esok, ayat 26. Esok satu ayat saja. InsyaAllah lusa kita buat tiga ayat, 27, 28, 29. Esok 26 saja. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa besok. Kalau ada soalan boleh PM sama ada dalam grup ataupun personal saya. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga apa yang kita sama pelajari Allah berkati dan Allah nilai sebagai satu ibadah dan ia jadi amal soleh. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.